Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda akan melanjutkan kembali game Bakso Simulator ya. Sekarang sudah ada update terbaru lagi di versi 1.2 dan sekarang sudah ada story lanjutan dari chapter ketiga teman-teman. Sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa diklik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu mari kita lanjutkan permainan Bakso Simulator kita. Let's go! Oke, kita akan melanjutkan quest terbaru kita teman-teman. Dan di sini ada quest baru, 3 buah quest baru teman-teman. Ini sepertinya quest pertama ini seperti siluet dari Mbak Ariel atau Mas Ariel yang di toko les masak itu teman-teman ya. Dan yang kedua ini Pupanda nggak tahu, dan ketiga ini adalah misi chapter ketiga part kedua teman-teman ya. Kalau nggak salah siapa ada nama rambut kuning ini kemarin ya, preman itu. Hurus ya kalau nggak salah teman-teman, lupa Pupanda. Oke, kalau gitu mari kita cari si Hurus ya, karena sekarang kita bisa lanjutkan questnya langsung pada siang dan malam. Kita langsung saja cari ya. Sekarang sudah jam berapa sih? Jam 6.15. Oh berarti bisa ya. Oke, kita langsung saja cari si Hurus. Hurus di mana ya dia? Di taman ada nggak nih? Coba kita cek di taman sebentar. Oke, langsung kita mau mantap Pupanda ya. Oke. Oh Husul, bukan Hurus, salah Pupanda. Oke, bentar-bentar Pupanda cek dulu bahan-bahan kita ini masih ada sih ya. Oke lah, kalau gitu kita lanjut saja dulu questnya. Let's go. Yo, lu ngapain masih di sini? Nguping ya lu dari tadi, gue hajar juga lu lama-lama. Kan kau sendirian dari tadi, aku mau nguping apaan? Kau ngomong sama hantu kah? Ngomong-ngomong, mending lu bagi gue 250 SP buat gue nyari informasi ke para alien. Buruan, aduh mak, kena palak lagi kita ya. Untung aja kita ini pebakso kaya gitu kan. Oke, kasih. Gitu dong, ya udah gitu aja. Terus sekarang kita mesti quest apa lagi nih? Oh, sama si kakak ini lagi. Oh, kita bisa langsung lanjut nih. Kalau gitu kakaknya, biasa kakaknya di gang ini kan? Tapi kakaknya belum ada nih. Atau dia bakal datang nanti ya? Kalau gitu Pupanda mau cek dulu ini toko kita teman-teman. Warung kita ya. Apa yang terjadi dengan warung kita? Ada toko baru teman-teman. Halo bang. Oh, rupanya ruko berhantu ini punya abang bang rupanya bang. Waduh, ini ruko yang sering tiba-tiba muncul hantu kan. Jadi sekarang ada dekorasi tambahan teman-teman ya. Sepertinya ini dekorasi yang bisa digantung di atas gitu teman-teman. Wih, boleh nih kita taruh di tempat bakso elit kita aja teman-teman ya. Ini apa nih? Oh, bakso pula, balon udara, kucing bakso. Ini lucu sih ya. Atau yang ini aja nih. Oke, kita beli satu. Tapi harganya berapa nih? 2 juta. Oke, kita beli satu. Terus kita beli ini lucu juga nih. Ini lucu. Beli teru-teru bozu. Teru-teru bozu? Ini apaan? Dekorasi pesta. Oke, kita beli aja, dua aja deh kalau gitu ya. Kita langsung saja dekor baru lagi teman-teman. Mantap. Oh, sekarang ada dekorasi untuk langit-langit teman-teman. Jadi nggak sepi lagi langit-langit toko kita nih ya. Ada hiasan-hiasan gitu. Coba kita simpan, bisa nggak nih? Oke, oh bisa dong. Kita simpan di mana ya? Di sini aja kali ya. Nah, dan yang ini di sini. Oke, lumayan lah ya. Oke, kalau gitu Pupanda mau ngapain? Gas masih ada? Gas? Gas masih banyak. Oke, sorop, apa kabar sih sorop ini? Sorop masih banyak. Oh, ini habis nih, kita isi dulu. Oke, nah ini Elin minumnya air putih mulu sepertinya ya. Oke lah, kalau gitu mari kita cari si Kak Sarek dulu teman-teman ya. Kak Sarek, di mana dirimu? Rupanya benar di sini. Oke, let's go, kita lanjutin lagi. Hoi, ada apa? Ini Kak, saya ada info baru Kak. Geng Good Devil berusaha ngumpulin bahan untuk buat senjata teknologi alien. Oh, jadi kita ceritanya ngaduin ke si Sarek lagi ya di sini ya. Ini pasti berbahaya. Gue harus kabarin anggota geng gue agar lebih hati-hati dan gak bertindak gegabah. Karena lu udah tahu sejauh ini, lu udah gak bisa keluar dari masalah ini. Sebaiknya lu kabarin gue kalau lu dapat info baru terkait hal ini. Ini kita kok jadi tukang ngadu teman-teman. Bukannya malah kita ngadu-ngadu, mereka makin bertikai ya gitu ya. Malah makin ribut ya. Aduh, jadi kang ngadu kita pula ini. Oke, terus quest selanjutnya. Oh, bisa nih sekarang nih. Ini siapa lagi nih? Ini bukannya NPC yang botak kawannya mereka Husur itu ya? Dimana dia weh? Di sini kah? Gak ada lagi. Di mana dong? Ini ada NPC baru lagi nih sepertinya nih. Siapa nih?
jual lukisan lagi kah? Saya sedang mencari lukisan landscape. Coba kita lihat lukisan apa yang dia buat. Oh ini. Wih, cantik. Ini bukannya kakak Indomaret ya? Iya dong, kakak supermarket itu cantik pula di sini ya. Boleh-boleh nih, kita bawa pulang kalau ini cantik ya. Aduh, ini NPC barunya mana ya? Bukan di sini ya lokasinya. Oh, itu kah? Sepertinya iya. Bentar kak, kakak di sini dulu kak ya. Oh iya teman-teman, ini langsung nih. Si Lakan, oke Lakan, dibalik nakal ya berarti ya. Oi, ngapain? Gue lagi nyari bahan nih. Waduh, nampaknya kita disuruh cari barang lagi teman-teman ini ya. Sejujurnya gue gak suka kekerasan. Gue kurang setuju dengan penyerangan ini. Jadi gue mau memperindah tempat tinggal gue aja. Tolong bawain gue kulkas alien. Mau gue pakai untuk menyimpan pizza di tempat tinggal baru gue. Astaga naga, ini sama aja kau malak gue Lakan. Aduh kau ini, untung aja aku gak bisa ninju. Kalau ninju kita klay beneran di sini ya. Malah minta kulkas alien 3 buah lagi ya. Astaga naga, banyak banget lagi. Di rumahku aja gak ada kulkas alien. Dia minta kulkas alien untuk nyimpan pizza doang teman-teman. Ada-ada aja. Kulkas di mana, di sini kah? Sepertinya ini kan kulkasnya. Ini lemari. Kulkasnya di sini berarti nih. Aduh-aduh ngelek-ngelek teman-teman. Oh ini kah? Oke, 3 tadi ya. 2, 3. Untung saja aku pada banyak duit. Ini buat kalian yang gak ada duit, kasihan juga nih kerjain questnya ya. Pasti lama sekali grinding ya teman-teman. Semangat buat kalian yang grinding ya. Semangat, semangat. Oke, kita kasih dulu kepada si Lakan ini 3 kulkas alien. Ini kok mau nyimpan pizza satu toko apa? Sampai 3 kulkas gini. Banyak juga ya. Dah gitu aja. Alamak. Terus lanjut lagi. Di siang hari dengan yang si rambut kuning ini. Oke, kalau begitu. Ini kan ketua geng mereka ya. Di bawahnya si Cesar itu. Kalau gitu kita langsung lanjut ke pagi hari ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi misi selanjutnya teman-teman. Kita cari dulu di mana si NPC ini berada nih. Mana dia ya? Bang, ada di mana? Oh, dia ada toko baru lagi teman-teman. Toko apa nih namanya nih? Landscape Adventure Outdoor Furnishing. Oh, alat-alat untuk camping seperti itu teman-teman. Ini kita taruh di mana dong? Kan nggak mungkin kita taruh di depan warung bakso kan? Oh ini bisa kita taruh barbecue teman-teman. Mantap, ada menu baru nanti ya. Waduh. Halo kak. Wih mantap juga rambutnya merah-merah gitu, belang-belang. Oke, selamat datang di kota bakso kak ya. Saya adalah tukang bakso paling kaya. Kakak mau coba boleh kak? Oh di sini nih rupanya nih. Sebentar. Kiris. Oh namanya Kiris, lupa Bu Panda. Oke kita lanjut dulu. Woi, lu muncul terus. Gabut ya lu. Gue minta tolong dong. Waduh nih, kalau udah minta tolong dari NPC ini pasti ada yang gak beres biasanya ya. Aduh, gue mau cari baju nih. Dan rumornya mesin cuci alien bisa buat baju menjadi sangat wangi ya. Wah, jangan bilang kita disuruh beli mesin cuci alien ya. Bawain gue beberapa mesin cuci alien dong. Aduh, tuh kan benar kan. Mesin cuci alien 3 juga teman-teman. Hayoyo. Aduh, udah tadi kena palak, sekarang kena palak, habis itu kena palak apa lagi. Tapi untungnya SP dari barang-barang ini gak terlalu banyak teman-teman ya. Kalau banyak sih bisa mending soy kita grinding ini ya. Oke, di sini. Nah ini nih. Berapa nih? Oke, 4 jutaan. Oke, 3 ya. Sip. Bapak, saya sudah jadi langganan, Bapak gak mau kasih saya diskon apa Pak? Aduh Bapak ini, saya udah pelanggan tetap Pak. Harusnya Bapak yang diskon saya gitu kan. Stok bahan kurang. Yang mana nih? Loh, aduh micinnya habis dong. Astaga naga, bentar. Micin habis, micinnya dari toko sana lagi kan. Astaga naga, bentar kita taruh dulu nih. Hop. Oke, sebentar, Pupanda beli micin dulu teman-teman. Ini Kang Bakso, sabar. Astaga naga. Ini bisa jadi bintang merah ini nanti lama-lama nih. Hop. Nah, enggak kelihatan loh micinnya sudah sedikit tadi karena di bawah. Aduh. Oke, mari kita lanjutkan lagi quest kita, teman-teman. Tunggu Bang Sirik. Sirik. Ah, tuh kan jadi merah-merah, teman-teman. Astaga naga, gara-gara micinnya habis sih. Aduh. Mohon maaf ya pelanggan-pelangganku. Janji enggak lagi, janji. Bentar, kita kasih dulu ini ke dia nih. Mana dah si dia nih? Bang, ini Bang. Aduh, gara-gara kau sih Bang, saya enggak bisa restock micin dengan cepat.
ini Bang Kiris. Nah, oke, okay, mari kita lanjut lagi. Hahaha, terima kasih banyak atas bantuannya. Berkat bantuan lu, akhirnya bahan-bahan untuk membuat senjata alien kita lengkap. Loh, senjata alien? Suku cadang dari mesin cuci alien yang lu kasih dan kulkas alien dari Lakan bisa digunakan untuk bahan senjata rahasia kita. Sekali lagi, makasih banyak. Dengan ini, kita bisa sikat habis geng Bad Angel. Mau aja digunain orang. Ini saya lagi quest aja bang, kalau enggak saya juga hajar lo bang. Waduh, rupanya dia mau bawa senjata alien teman-teman. Waduh, berarti habis ini jangan-jangan kita harus ngadu ke Kak Sarek lagi nih. Terus tuh kan kita harus cari Kak Sarek lagi di malam hari teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan cari Kak Sarek lagi di malam hari teman-teman ya. Let's go. Oke, mari kita lanjutkan lagi visi Kak Sarek teman-teman ya. Apakah Kak Sarek masih berada di belakang gang supermarket ini? Soalnya dari kemarin kita ketemu dia di situ terus ya. Iluba. Oh iya, masih mantap Kak Sarek. Jadi saya gak perlu ribet-ribet cari Anda. Hoi, ada kabar baru. Iya Kak, ada kabar baru nih Kak. Apa? Mereka sudah berhasil mendapatkan bahan-bahan senjata itu. Kenapa bisa cepat itu? Gue kira mereka perlu beberapa hari lagi. Soalnya nih, saya yang bantu sih Kak. Aduh, ini benar-benar bahaya. Gue harus menyuruh anggota geng gue untuk menahan pergerakan mereka. Oh, jangan-jangan sudah akan terjadi perang sebentar lagi teman-teman antara Bad Angel dan Good Devil ini. Waduh, waduh. Nih, terus questnya kita lanjutkan lagi di siang hari. Betul, kita akan siang hari lagi dan bertemu dengan Kak Sarek lagi. Apakah di sini lagi? Oke, sudah siang lagi dan itu dia si Kak Sarek sudah datang lagi ya. Kita lihat apakah yang akan terjadi sebenarnya di kota bakso ini antara Bad Angel dan Good Devil, teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan. Gawat. Ini benar-benar gawat. Waduh, apa ada apa nih, Kak? Anggota geng gue pengen banget balas dendam sama Husur. Mereka gak peduli dengan senjata alien yang geng Good Devil punya. Satu-satunya cara untuk menghentikan mereka mungkin hanya dengan diberikan hadiah. Tolong bawain gue bak mandi alien. Astaga naga. Ini jangan-jangan kalian juga mau buat senjata ya sepertinya ya. Aduh, kita kenapa lak lagi rupanya kawan-kawan. Dua bak mandi alien. Oke, oke. Tadi jangan-jangan mereka juga mau buat alat senjata alien teman-teman ya. Pokoknya kan mereka tadi ngambil alat-alat aliennya dari barang-barang alien ini nih. Mereka sepertinya ingin mempelajari teknologinya begitu teman-teman. Mantap juga kalian ya. Preman padahal ya, tapi bisa membuat senjata dari bahan-bahan alien. Gokil juga. Oke ini Kak. Thread. Thread. Oke. Oke, makasih ya. Mereka jarang mandi. Semoga dengan ini mereka bisa berendam dan menenangkan pikiran sejenak. Astaga naga. Lalu mereka dengerin saran gue untuk menahan serangan dendam mereka. Oke. Sudah begitu aja. Dan questnya dilanjutkan lagi di malam hari bersama si siapa sih namanya? Lakan ya kalau gak salah ya. Lakan atau si Kisir? Lupa Bu Panda. Oke lah kalau gitu kita lanjut lagi ke malam hari teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan lagi teman-teman. Di sini sudah ada si NPC-an ya. Benar kan ya kan? Lalu coba kita lihat dulu. Oh ya benar teman-teman. Si Kisir ya. Ini Kisirnya mau kemana lagi nih? Sepertinya dia akan ke taman kota. Kalau gitu kita langsung saja tungguin dari sini teman-teman. Apakah ini adalah quest terakhir? Mana dia nih? Oh ya, ayo dong, kok ini preman jalannya lambat banget ya. Aduh, aduh, lemes banget bre. Kemana dia nih? Sini kah? Oke, di sebelah sini. Oke, let's go. Woi, lu lihat Husur nggak? Dari kemarin kita coba hubungin dia, tapi nggak ada kabar. Padahal tugas dia memantau dan memberikan informasi tentang Bad Angel. Pertama gue kira dia tidur mulu, tapi gue udah berpengalaman dengan geng gue diculik. Jadi mungkin ini kasus yang sama lagi. Apakah si Husur diculik teman-teman? Jangan-jangan dia diambil sama geng Bad Angel. Terpaksa kita harus gerak sekarang. Gue gak akan diem kalau anak buah gue diambil. Kalau Husur belum juga balik, gue bakal kabarin bos Sisar untuk bergerak sekarang. Kalau lu lihat dia, kabarin gue. Oke. Jangan-jangan Husur beneran culik kah? Terus kita sekarang harus kemana nih? Quest? Oh, kita harus cari si Husur kah? Husurnya di mana dong? Husur. Bisa sekarang dong katanya nih. Husur. Tuh kan bisa kan? Siang dan malam teman-teman. Jadi kita harus mencari Husur kah? Kok nggak bantuin aku gabang? Dia malah ninggalin kita dong teman-teman. Kita harus cari si Husur di mana dong kalau gitu ya? Udahlah kalau gitu gimana cari sebentar teman-teman ya. A few inches later. Mana ya si Husur ya?
Wih, Upan gak ketemu dia loh dari tadi loh. Upan udah cariin. Di sini kah? Halo, oh. Weh. Kok cuma ada topi, teman-teman? Investigasi. Oh, jangan-jangan benar. Ini topinya si Husur dan Husur diculik kah? Tuh, ada Sarek datang tuh. Apa yang terjadi nih? Ini kan topi Good Devil. Ini gawat banget. Sepertinya ini ulah anggota geng gue. Waduh, rupanya benar, teman-teman. Husur sepertinya sudah diculik. Mereka bergerak sendiri dan menyulik anggota geng Good Devil. Husur. Gue harus buru-buru bertemu mereka dan minta mereka untuk mengembalikan Husur. Tapi gue enggak tahu mereka di mana. Gue butuh waktu untuk cari mereka. Bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau saja ada orang yang memiliki kemampuan menyamar dan bisa menyamar menjadi Husur. Ditambah lagi orang itu harus pandai acting agar Good Devil percaya kalau itu Husur. Ya, jangan bilang kita yang menyamar nih. Oh. Apa ini? Kacamata? Pak Majek? Tuh, narapidana. Masa kita harus minta tolong Pak Majek? Ada-ada aja. Ini dah komisi Pak Majek. Ada-ada aja dah. Terus? Ada apa hubungannya dengan Pak Majek? Dah, chapter 3 part 2 selesai, teman-teman. Part 3 akan segera hadir. Sudah selesai kah quest-nya? Wede, iya dong, sudah selesai, teman-teman. Jadi apakah ini berkaitan dengan Pak Majek nantinya? Jadi di sini si Husur menghilang, teman-teman ya. Dan tiba-tiba ada scene yang menampilkan si Pak Majek yang sedang ditahan di penjara nih. Wow. Jangan-jangan ini kita akan meminta pertolongan si Pak Majek untuk membantu kita menjadi si Husur, teman-teman ya. Jadi jangan bilang nanti kita akan membebaskan Pak Majek nih. Waduh. Jadi makin seru ceritanya, teman-teman ya. Mantap juga nih. Gokil. Kupanda kira sekarang sudah bakal berantem, teman-teman. Rupanya si Husur malah diculik ya. Aduh. Jadi kali ini update-nya juga ada toko-toko baru dan quest baru, teman-teman ya. Dan ada dua side quest lagi yang Kupanda belum selesaikan ya. Ini sepertinya sih ini di tempat kakak masak ini nih. Coba Kupanda sih dulu. Ada dua loh set quest-nya, banyak juga ya. Kira-kira untuk apakah ini set quest-nya? Coba kita lihat. Oh iya, teman-teman, ini ada nih. Jadi kita ada dapat dua set quest baru. Di satunya di mana ya? Kupanda enggak tahu loh ini di mana ini. Kalau kalian tahu tulis komentar ya, ntar akan Kupanda lanjutkan lagi quest-nya di part video selanjutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini untuk game Bakso Simulator-nya. Thank you banget buat kalian sudah nonton, teman-teman. Semoga kalian terhibur ya. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian dan juga subscribe ya. Oke, see you next video, teman-teman. Bye-bye.